Begini video yang ramai beredar di medsos soal air laut pantai Benteng Portugis yang surut. Video itu menggambarkan kondisi pantai sedang surut. Video itu juga beredar di sejumlah medsos sejak Selasa sore hingga malam. Salah satu warga, Bari, mengatakan bahwa surut air laut sudah biasa terjadi. Video yang beredar itu dianggap hanya hal biasa, karena dirinya juga merupakan nelayan setempat. Normal pancing itu kemudian kelihatan lagi pancing kan nonton lumpur juga nih pak pancing di sisi pancing dan pasang sampai pinter pak maksudnya sampai pas pasang pas pagi pas pasang pagi ke duki beriki pinggir beriki tapi kondisi ada lumpur ini. Sementara itu, dari Pemkab Jepara sendiri memastikan bahwa video viral itu bukan tanda-tanda akan terjadi tsunami. Kejadian surut seperti di video adalah hal yang biasa terjadi di Pantai Benteng Portugis Jepara. Tim Liputan, Cahaya TV.